Ustadz Abdul Somad menghadiri acara tausiah dan kajian Islam di Masjid Al-Hidayah. Di komplek perumahan Menteng Indah Jalan Menteng Raya Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, disambut meriah oleh ribuan masyarakat sekitar untuk mendengar ceramah. Pada acara tausiah dan kajian Islam tersebut, dihadiri sekitar lebih dari 1.000 orang jamaah. Bahkan kunjungan Ustadz Abdul Somad pun menyita perhatian bagi masyarakat, dari dalam komplek perumahan maupun dari luar komplek perumahan Menteng Indah. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad menyampaikan berbagai materi di antaranya surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dalam ayat tersebut, Ustadz Abdul Somad menyampaikan, umat Islam pentingnya menjaga lisan dan bersilaturahmi. Sementara itu, Ketua BKM Masjid Al-Hidayah Ibrahim Yusuf Siagian mengatakan, kedatangan Ustadz Abdul Somad telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar cukup lama. Tentunya untuk melihat langsung tausiah dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Masjid Al-Hidayah, kegiatan ini merupakan satu buah warga yang sangat besar yang dilaksanakan pada kesempatan ini, kedatangan daripada Ustaz Moral Haji Abdul Somad SMA. Ini merupakan kebanggaan kami dari satu sisi, karena disebabkan dapat memberikan hal-hal yang sangat membantu terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap jemaah, khususnya pengembangan daripada kegiatan yang saat ini yaitu pengembangan daripada buah Islamiyah. Dan mudah-mudahan pada hari ini kami atas nama seluruh badan pengawas Masjid Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada jemaah, kepada seluruh tim dan panitia yang turut mensukseskan daripada acara pada hari ini. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan agar semuanya ini dengan acara ini dapat berjalan di kesempatan di mana Ustaz Abdul Somad melaksanakan kunjungan ada ke beberapa masjid. Dan Masjid Al-Hidayah adalah merupakan masjid yang pertama yang dikunjungi oleh beliau. Dan mudah-mudahan ini dapat memberikan satu hal penambahan daripada kegiatan yang memang tersebar dan diharapkan dalam kegiatan PHBI pada sisi pada kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.